Lagi mandi-mandi ini di perumahan Raihan. Ini cuma 10.000. Oke, ini di Kabupaten Goa di belakang Palangga. Kita sudah mau masuk di jembatan kembar. Jadi yang mau ke sini nanti ini jalurnya kalau kita dari arah Kota Makassar. Saya akan buat videonya dari sini sampai di perumahan Raihan Pratama Residence. Nah, jadi ini jalur menuju Kabupaten Takalar. Nah, kita belok kiri di sini pas setelah jembatan kembar. Ini permandian Jenet Talasa. Ini bikin apa nih? Permandian Jenet Talasa. Kita yang pernah nyanyiin itu, tapi nggak jadi. Di bahaya nih kayak gitu. Oke. Wih, dingin banget sih. Selamat datang di Kelurahan Parang Banua, Kecamatan Palangga. Ini. Bukan ini. Masuk sini semua ini. Oke, ini kita sudah masuk di perumahan Raihan Pratama Residence. Nah, kita kemana ini? Terus. Mau pipi, Bang. Oke, kita terus. Kayak diborong ini kolam renang. Ini 60 orang. Kecil ya. Ya itu. Yes.
Ini guys, kita bawa makanan sendiri guys. Ini hari lebaran ini guys, ada buras. Nah, ini lagi garing ini guys, lagi garing dia ini. Es buahnya buka guys. Nah ini juga ada. Masih segar. Ayo turun. Amin. Jadi kita masuk sini bisa bawa makanan. Ada satu keluarga datang ini. Ini di sebelah sini. Sebelahnya ini adalah Sungai Jene Berang. Cuma ini belum lengkap fasilitasnya, belum ada. Di sini kursi-kursinya. Oke, kita review dulu bagian belakangnya. Nah, ini ada gazebonya. Nah, ini keren ini. Sambil terapi kaki. Ini ada gazebonya. Kayaknya ini untuk pengembangannya nanti nih, pengembangan untuk wisata kebun. Nah, ini ada area kemandanu. Wah, ini situasinya dari sini. Jadi kita ini berada di dalam perumahan subsidi. Ini paling belakang ini. Oh, ini tahu ah. Ini cara pembuatannya. Ini cara pembuatan jalannya. Mantap ini, udah sakit kaki. Oh, tetap dia pondasi di pinggir. Nanti ini dilumuri dengan semen basah. Ini enggak, saya baru 3. Mungkin di sini nanti lagi. Kita lihat sampai di mana ujungnya. Oh, ada kapal tuh. Ah, waspada ini. Kayaknya di belakang ini ada pembuatan kolam lagi. Itu dia. Nah, ini kemungkinan juga ini dia buat kolam besar nanti yang pakai water boom atau kolam pemancingan. Nah, ini pengembangannya lumayan ini. Nah, sampai ujung sini sementara ini. Jadi ini ada berada di dalam perumahan Rahian Residence Kabupaten Gowa. Jadi kalau kita mau menuju sini, kita dari Kota Makassar nanti di Jembatan Kembar kita belok kiri ke belakang, terus kita pakai Google saja gampang dapatnya. Nah, kita menuju kembali. Jadi ini biaya masuknya ini 10.000. Kalau tidak mandi tidak bayar. Kalau anak-anak di bawah umur 3 tahun itu gratis walaupun dia mandi. Asik ini, saya impikan punya rumah kayak ini. Oke, kita review gazebonya. Ini saya kira tadi kayu, ternyata ini besi. Ini besi semuanya. Mantap ini gazebonya. Ah, kalau ini pakai kalsium bor ini, kalsium plank. Saya paling suka ininya. Ini kaki udah sakit ini, walaupun tidak pakai sendal. Oke, ini sudah 5:30, kita mau siap-siap pulang. Guys, capek guys. Tekanan. Lompat lagi.
Guys, tanya guys. Lagi tu gimana sampai ke sebelah? Saya kita tuntung kok. Harus kita tuntung. Bahaya mu. Lurus saja ya. Jangan begitu lagi. Wah, dingin, Gibang. Dingin. Gibang, balik ke sini. Gibang, pergi. Adek, kenapa harus tinggalkan ini? Gibang, jangan ke sana. Lagi tinggi bang, nanti menyamperangi. Kenapa lu lempar keluar kek? Guys, disesak kak guys. Mana anu anakmu? Mana anu? Siapa? Paling kecil kah? Kabang-kabang kana. Ini dalamnya 120 meter. Ini 60 cm nih. Ini kayaknya yang punya rumah ini. Di sini ada bisa beli pop mie, warung-warung. Ini ruang ganti. Ini warungnya enggak ada. Oke, guys, kita sudah mau pulang guys. Situ kuncinya guys, dalam tas di laci paling depan guys. Ini guys, ini kuncinya. Oke, guys. Kita semua situ nih. Oke, ini kita dua mobil. Kita sudah mau pulang ini.